MCK dan lain-lain, serta kegiatan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dan kehadiran Ibu secara pribadi tentu saja ini kami harapkan Ibu bisa melihat kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan, terutama masalah ketenaga kerjaan. Akibat dari kesehatan, akibat dari pandemi itu dampaknya luar biasa. Pemerintah juga secara paralel melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Di antaranya adalah melakukan program jaring pengaman sosial. Ekonomi dipulihkan, kesehatan menjadi prioritas. Yang kedua yang kita lakukan melalui program jaring pengaman sosial adalah memberdayakan kepada teman-teman yang mengalami PHK atau dirumahkan. Di antara program-program yang kita lakukan adalah melakukan pelatihan kewirausahaan, melakukan program padat karya produktif dan padat karya infrastruktur. Program padat karya infrastruktur di antaranya kita yang kita lakukan hari ini. Kita akan melakukan padat karya infrastruktur dengan membangun sanitasi itu di 1000 titik desa yang kita kerjasamakan dengan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Desa kita di Jawa Tengah ini ada kurang lebih 350 desa yang kita bantu karena kami melihat setelah koordinasi dengan Pak Mendes itu di Jawa Tengah ini masih sekitar 70% masyarakat yang memiliki dan menggunakan jamban secara pribadi. Selebihnya 30% itu masih menggunakan cara-cara tradisional, tidak memenuhi standar kesehatan. Di Jawa Tengah ini cukup tinggi, maka kami punya alokasi untuk 1000 titik, tapi 35%-nya kami alokasikan di Jawa Tengah, Bu Sakinah. Mohon dilaporkan kepada Pak Gubernur. Seluruh data kami koordinasikan dengan Pak Mendes untuk memastikan bahwa desa-desa tersebut memang sangat membutuhkan sarana sanitasi.